Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, Bapak Pemandu Gubernur, kemudian Bapak Kepala Dinas Kominfo, Satpol PP. Saya merasa perlu mengucapkan pertemuan pada siang hari ini dalam posisi saya sebagai Gubernur Bali yang salah satu fungsinya hanya merupakan wakil dari pemerintah pusat. Domain dari acara ini adalah domain dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi wilayahnya ada di Provinsi Bali yang bersentuhan langsung dengan kepentingan yang ada di wilayah Provinsi Bali, di mana saya sebagai gubernur memiliki tanggung jawab untuk itu. Dan undang-undang telah memberikan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan baik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun juga kebijakan-kebijakan lain yang berlaku di wilayah Indonesia dan terutama sekali di wilayah Provinsi Bali. Saya perlu melakukan acara ini mengingat akhir-akhir ini makin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang berkunjung ke Bali, baik berkunjung untuk kepentingan aktivitas usaha ataupun aktivitas lain maupun juga yang berkunjung sebagai wisatawan. Semakin banyak pelanggaran yang terjadi, semakin banyak hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan di wilayah negara kita, dan terutama sekali di Bali. Bali ini sebagai destinasi wisata dunia. Kita sebagai wilayah destinasi wisata dunia yang selalu mendapat kunjungan wisatawan mancanegara tentu harus dijalankan dengan tertib, dengan disiplin, dengan menghormati hukum yang ada di wilayah Indonesia, dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah, terutama sekali di Bali. Di bidang hukum banyak yang melibatkan dua orang warga negara asing yang dilarang masuk oleh seorang security toko karena tidak menggunakan masker. Ternyata salah satu orang asing tersebut ternyata telah mengakali petugas keamanan dengan melukis wajahnya menyerupai masker. Saya kira ini orangnya ada di sini. Terlihat salah satu orang tersebut ternyata telah memakai tugas keamanan dengan melukis wajahnya. Kemudian setelah kejadian viral di media sosial pada tanggal 21 April 2021, saya selaku gubernur langsung bergerak cepat menerjunkan tim gabungan yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Kumham Provinsi Bali, terdiri dari unsur imigrasi kelas 1 khusus
TPI Murai, Polres Badung, dan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk mencari keberadaan orang asing tersebut. Dalam waktu kurang dari satu hari, tepatnya pada tanggal 22 April 2021, orang asing tersebut berhasil ditemukan dan sudah dipanggil. Ini orangnya. Dua, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memanggil yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan dan telah ditemukan hasilnya sebagai berikut. Nama yaitu Leia C. Namanya Leia. Tempat tanggal lahir Rusia 9 Februari 1996. Kebangsaan Rusia. Masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 2020 dengan menggunakan visa kunjungan dengan izin tinggal yang berlaku sampai 11 Mei 2021. Saudara Leia mengakui bahwa konten prank lukisan masker yang dibuat dan disebarluaskan melalui media sosial adalah benar miliknya. Jadi yang bersangkutan mengakui sendiri perilakunya.